Where you at, where you been, tell me everything about you, go slow. Inilah kandang Pak Camat. So I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying so. Salam dunia peternakan, jumpa lagi dalam channel Disat STP. Kali ini kita bersama si bocil akan mereview sebuah kandang sapi tradisional milik Pak Mustafa. Yuk kita lihat keseharian Pak Mustafa dalam beternak sapi di kandang tradisionalnya ini. Ternyata Pak Mustafa atau sering disapa Pak Camat ini sedang mencari pakan untuk sapinya. Sekarang beliau akan membawa pulang pakan rumput ini ke kandang. Keadaan kandang sapi Pak Mustafa. Beliau seorang peternak sapi tradisional, seekor sapi Aceh di kandang Pak Mustafa. Sapi ini harganya 18 juta. Sapi Aceh tulen ini. Kandangnya gelap, guys. Ini dia Pak Camat sudah capek. Sakit geng beliau. Satu lagi sapi berangus. Kepala putih. Bodinya yang lebar. Ini dia sapi berangus dari belakang. Sapi berangus ini dihargai 20 juta.
Ya, Mbak Yong. Yang diberikan oleh Pak Mustafa rumput-rumput gajah dan pohon pisang. Gimana Bocil? Sapinya bagus enggak? Bagus dong. Mantap. Bapak sudah capek ya? Ya. Cak tengok sekali. Kita mau lihat api di kandang satu lagi. Mana kandangnya? Inilah api. Kita keluarkan sapi ini guys, sapi Aceh, sapi milik Pak Mustafa atau sering disebut Pak Camat, mantan Camat Aceh Besar pertama setelah merdeka dulu. Yuk Cil, kita keluarkan sapinya. Cil, keluar kamu dulu, jangan sampai disepak sapi. Kedua sapi ini telah laku terjual, yang di depan harganya 15 juta dan yang di belakang 18 juta. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.